Kejadian ini berawal dari salah seorang tim gugus tugas yang menegur satu oknum TNI Angkatan Darat saat datang ke areal kantor Wali Kota Sorong untuk mengurus surat izin dengan menggunakan pakaian yang tidak sopan. Karena tidak terima ditegur, akhirnya terjadi keributan di lobi kantor Wali Kota. Hingga oknum anggota TNI mengeluarkan senjata. Suasana semakin memanas dan menyebabkan aktivitas pengurusan surat izin terhenti. Setelah kejadian tersebut, pihak Satgas kemudian menghubungi Polisi Militer Angkatan Darat 18-1 Sorong untuk menjemput oknum anggota TNI Angkatan Darat ini dan mengamankan senjata yang dibawa olehnya. Surat izin, dia memakai celana pendek dan saya menegurnya untuk segera pulang ganti celana panjang. Tetapi dia tidak keluar, dia tetap berada dalam ruangan dan saya menegur yang kedua kali. Nah, ternyata di situ dia tersinggung. Sampai sore jam setelah kejadian tadi yang barusan ini, beliau mungkin menunggu saya untuk berbicara. Ternyata setelah berbicara, beliau mengeluarkan pistol. Mengeluarkan pistol, dan saya tanya, maksudnya apa, Pak? Ah, tidak. Dia tanya, kenapa Bapak tegur saya begitu? Iya, karena tidak enak kalau ada pejabat. Apabila Bapak pakai celana pendek, ada pejabat yang mereka pasti ditegur. Oknum anggota TNI Angkatan Darat kemudian digiring menuju kantor Danpom 18-1 Sorong untuk diproses lebih lanjut. Sementara Komandan Polisi Militer Mayor Irianto mengatakan oknum anggota dan beberapa orang sudah dimintai keterangan di Denpom 18 Sorong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan prosedur yang berlaku. Baik, untuk himbauan pada seluruh prajurit bahwa penggunaan senjata itu ada aturannya, jadi sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada, lengkapi administrasi ataupun siapapun yang berhak memegang senjata dari satuan. Terima kasih. Lora Batlagiri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.